fungsi sistem endokrin. Kelenjar endokrin yang disebut juga sebagai kelenjar buntu karena bermuara langsung ke dalam pembuluh darah. Hal ini akan mengekskresikan senyawa protein atau senyawa steroid dalam bentuk getah yang disebut dengan hormon. Kelenjar dalam sistem endokrin. Ada beberapa kelenjar dalam sistem endokrin yang terbagi berdasarkan letaknya. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, kemudian yang kedua ada kelenjar tiroid, yang ketiga ada kelenjar paratiroid, yang keempat ada kelenjar adrenal, yang kelima ada kelenjar pankreas, yang keenam ada kelenjar gonad, dan yang ketujuh ada kelenjar timus. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Kelenjar satu ini ialah terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi tiga lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Nah, berikut adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Tiroid atau gondok terletak di leher dekat dengan jakun. Kelenjar ini adalah paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan tiga hormon yaitu tiroksin, tridotironin, dan kalsitonin. Kelenjar paratiroid atau anak gondok terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu parathormon. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan medula. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di dekat ventrikulus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon yaitu insulin dan glikogen. Kelenjar gonad. Kelenjar gonad terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Dan pada laki-laki menghasilkan satu hormon, yaitu testosteron. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu timosin, untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Penyakit yang dapat menyerang sistem endokrin. Kelainan hormon dapat terjadi pada manusia karena adanya hipereksi ataupun hiposekresi pada kelenjar dalam sistem endokrin. Nah, berikut adalah kelainan-kelainannya. Bisa kalian lihat langsung di video ya. Setelah selesai mempelajari materi tersebut, nah sekarang saatnya kalian mengerjakan kuis berikut ya. Jangan lupa dikumpulkan ke guru mapel masing-masing ya. Oke, selamat belajar, semoga bermanfaat.